sempit jarak pukul bagi skuter individual tersebut. Ini Andre Berto tidak mampu melakukan jarak pukul yang terus mempersempit. Ini kita lihatkan dia terus berkelit berlari. Dan kedua lagi, nah ini terjadi lagi Andre Berto tapi tidak bisa masuk karena bola dianggap terpeset. Nah, kedua untuk bisa mengalahkan skuter individual itu adalah bergerak terus ke arah tangan kanan skuter individual itu.